relawan di rumah sakit Sudarsono. Gubernur Kalbar Sutarmidji usai melepas pasien terkonfirmasi COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh pada Kamis pagi yang berlangsung di Aula Kapuas Peles Pontianak mengatakan, pasien yang telah dinyatakan sembuh kedepannya akan menjadi pahlawan karena dengan mereka sudah sembuh dari COVID-19, plasma darahnya bisa untuk membentuk imunitas seseorang terhadap virus COVID-19. Kepada 24 orang yang dilepas ini, Sutarmidji berharap mereka bisa menjadi penyemangat bagi pasien lainnya yang masih menjalani isolasi. Selain itu, Midji juga berpesan kepada orang yang masih terpapar COVID-19 untuk tidak takut, sebab dari angka kesembuhannya kini semakin tinggi dan cepat. Mereka-mereka ini ke depan akan jadi pahlawan. Kenapa? Karena dengan mereka sudah sembuh dari COVID, plasma darahnya itu nanti bisa untuk membentuk imunitas seseorang terhadap virus COVID. Ya. Dan kita sekarang akan mempersiapkan supaya PMI bisa memilah plasma itu. Kalau DBD kan sudah bisa. Jadi DBD itu bisa dipilah. Tidak harus semua darah itu ditransfusikan, tapi hanya plasma hanya aja. Ya. Kita sudah akan menyiapkan peralatan itu. Nah. Pada hari ini, Sutarmidji menyebutkan selain ada 24 orang yang dipulangkan, ada juga tambahan 15 orang lagi yang dinyatakan sembuh. Maulid Pontipi memberitakan.